Saat ini aku berada di El Hotel Kartika Wijaya Batu untuk menyaksikan pameran dari teman-teman Warno Aji. Untuk Kota Batu, kebetulan ya, pemerintah Kota Batu untuk kegiatan seni dan budaya sangat support sekali. Seperti kita diberikan izin untuk berpameran di ruang Balai Kota Amontani, itu kan salah satu bentuk kepedulian pemerintah bahwa seniman memang diperbolehkan bebas berekspresi dimanapun tempat, baik di eksekutif, di legislatif. Bahkan kita juga sempat ditawari untuk melakukan pameran di gedung DPRD Kota Batu. Dan untuk pesertanya sendiri, berapa orang ini kira-kira? Untuk waktunya dimulai hari ini ya, tanggal terhitung hari ini bertepatan dengan Merdeka Penuh Berkah. Tanggal 17 Agustus tahun 2022 akan berlangsung hingga 17 September 2022. Ikut pameran mas ya?
pagi hari ini. Terinspirasi oleh siapa? Apakah oleh kecantikan wajah saya? Waduh, gak mungkin dong ya. Nah, boleh kalau mau yang nge-shoot ini. Waduh, ada garis lengkung-lengkung, perpaduan warna biru sama putih dicampur jadi satu, jadi biru muda. Dilengkung-lengkungkan seperti itu, kira-kira mau menggambar apa? Nah, ini PR buat para seniman yang untuk melanjutkannya, kira-kira apa ini yang dimaksudkan oleh Mbak Caca ini? Monggo, untuk bisa dilanjutkan, kira-kira akan jadi seperti apa? Baiklah, kita kolaborasi semuanya ya. Satu orang mendapatkan jatah satu molesin gitu ya. Baiklah, campur. Wow, kalau seniman lah gampang aja ya. Jadi gitu ya. Kalau saya ya nggak tahu. Jadi sih kami jadi gak karuan. Baik, Pak Agus lagi mengoleskan sesuatu, akan menciptakan apa ini, melanjutkan. Wow, dikasih warna apa ini, warna biru toska. Oke, di sela-selanya. Kenapa dikasih clue ya? Kira-kira harus menebak sendiri dong. Mau pakai tangan? Wow, keren banget. Nah, ini yang beda alat. Keren. Ini gunung yang di sebelah sana itu. Gunung apa ini? Gunung Pandanan. Oke. Nah, nanti ini bisa jadi satu jam ya. Warna merah dioleskan seperti itu, kira-kira akan jadi apa? Akan tambah warna putih bendera.